Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Lumenol. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Lumenol adalah zat kimia yang dapat menghasilkan cahaya berpendar berwarna biru ketika dicampur dengan suatu agen pengoksidasi yang sesuai, seperti bekas bercak darah. Cairan Lumenol biasanya dipakai oleh penyidik forensik di dalam meneliti sesuatu kasus yang melibatkan pembunuhan atau bunuh diri. Petugas forensik yang menggunakan Lumenol untuk mendeteksi jejak darah di berbagai tempat dan alat-alat yang menjadi benda-benda bukti pada tempat kejadian perkara atau TKP. Karena saat ini bereaksi dengan zat besi dalam hemoglobin, maka jejak atau bekas darah akan dapat ditemukan ketika bersentuhan dengan Lumenol. Meskipun darah tersebut sudah dihapus atau dicuci oleh pelaku pembunuhan, cahaya yang dihasilkan berlangsung sekitar 30 detik. Namun, penyidik dapat mendokumentasikan efeknya dengan fotografi. Banyak orang yang meragukan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Jika ya, apa buktinya? Jika bertemu dengan orang-orang seperti ini, saya ingin sekali memberitahukan kepada mereka agar melihat ke alam sekitar mereka, terutama diri mereka sendiri sebagai manusia. Sebab sama seperti Lumenol yang dapat menjadi alat untuk menunjukkan suatu bukti yang tak terlihat dalam kasus kriminal, maka manusia beserta alam semesta ini merupakan bukti utama akan nyatanya sosok Tuhan yang tidak terlihat itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa bumi ini begitu sempurna dan teratur berotasi sehingga mengibatkan datangnya pagi dan munculnya malam? Dan bagaimana bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam satu putaran setiap tahunnya? Lihatlah kepada belang zebra dan sidik jari manusia yang tidak ada satupun yang sama. Lihatlah kepada tumbuhan yang berfotosintesis, pohon-pohon yang menyerap air, kupu-kupu yang menyebarkan serbuk bunga, cacing yang menyuburkan tanah, air laut yang menguap ke langit dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk di bumi ini. Lihatlah bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita dan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh sehingga dapat menjaga kita tetap hidup. Juga lihatlah pada semua makanan yang kita makan, yang diolah oleh tubuh kita dengan teratur, yang diserap semua manfaat baiknya, dan tubuh kita membuang semua yang tidak diperlukan. Paru-paru, hati, pankreas, usus, otak, bola mata, telinga, lidah, bahkan alis mata kita, setiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing. Semua begitu teratur, semua begitu indah,
semua begitu menakjubkan. Semuanya itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan atau berevolusi sendiri. Semuanya ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan Dia yang menciptakan semua yang ada dengan kemahakuasaannya. Kita tidak dapat melihatnya karena Dia roh adanya, tetapi bukan karena kita tidak bisa melihatnya berarti Dia tidak ada. Kita tidak melihat udara, tapi Dia ada. Percayalah bahwa Tuhan itu ada, dan Ia mengendalikan semesta alam ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau hidup dan nyata. Engkau penjaga kami dan pemelihara kami. Kami adalah bukti hidup akan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus.